Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mampir di acara ngamen teman-teman, komunitas sound system ya, rayap aspal tuh, dan komunitas KDP atau komunitas dangdut Probolinggo ya. Kali ini ngamen untuk peduli anak yatim piatu teman-teman tuh. Jadi untuk soundnya setiap hari bergantian ya. Untuk saat ini sound systemnya Tomato Audio nih. Katanya sih pakai box subwoofer F1 teman-teman, F1 single ya, 18 in. Itu speakernya kayaknya Lavoce sama SPL teman-teman. Middle-nya full SPL sama tweeter 10 in. Terus powernya full SPL itu. Untuk shopnya mungkin pakai TD 14.000 teman-teman ya. Terus atasnya itu SPL audio yang 4 channel FP 1800T kalau nggak salah itu ya tuh. Ini anggotanya masih baru datang teman-teman ya. Ntar lagi ini mau live dangdut dan sekalian ngamen ya. Mungkin teman-teman ada kelebihan uang bisa hubungi saya pribadi teman-teman, untuk nomornya di deskripsi ya, nanti saya sediakan nomor rekeningnya ya. Insya Allah saya serahkan ke ketuanya teman-teman. Mungkin ada kelebihan dana ya ini. Jadi untuk acaranya ini setiap tahun teman-teman, setiap bulan Ramadan tentunya ya. Selamat hadir di tempat yang begitu indah di bulan suci Ramadan ini bersama rekan-rekan tercinta community kita, punya nama dan sebuah nama bendera rayap aspal ya, yang sudah berkelihat melaksanakan penggalangan dana pada sore hari ini bersama konco-konco entertain Probolinggo, komunitas dangdut Probolinggo yang sengaja hadir bersama rekan-rekan tercinta yang pada hari ini juga hadir, Mas Agung, Mas Nizam ya, dan juga yang lain. Ada dia, artis senior dari wilayah T Selatan ya. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuan Muda, Nyonya cantik, Tuan Muda, Mas ganteng, semuanya tanpa terkecuali yang sudah melintasi jalan aspal ini. Terima kasih atas bantuan ulur panjenengan. Mudah-mudahan atas uluran tangan penjaringan, mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah kepada anak yatim kita. Ada Mas Sebal sudah hadir, rekan intern kita sang senior ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah memberikan sedikit rezekinya. Mas Super, matur kasih, matur sembahun atas kerja bareng saudara. Mudah-mudahan rezeki Anda dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah di kesempatan pada sore hari ini kita untuk operatornya di sana teman-teman masih muda akan memberikan dan meminta-minta kepada saudara Mas Rizwan yang begitu tulus dan ikhlas yang punya Tomato Audio aspal di atas motor aspal
Terima kasih Mas Tuan Muda ya, yang sudah memberikan rezekinya kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Matur kasih, matur sembah, matur sembah sewu. Kami sampaikan kepada Ujang Lemeratos, Kota Tawar. Ya, maka Lemeratos ya, Lemeratos. Ya, mau Lemeratos, Ibu Suci Ramadan, Kenden Sebrovia. Mohon 5.000 ganden 20.000 mohon 1.000.000. Alhamdulillah, selamat datang komunitas-komunitas mobil mewah yang sudah melintasi jalan Asmani ini. Mohon bantuannya, terima kasih Bayu atas rezekinya saudara yang sudah dilemparkan kepada kami. Ini semata-mata bukan untuk kita pribadi, namun semuanya ini untuk anak yatim piatu dan kaum duafa. Mohon rezeki dengar sendiri teman-teman. Jadi untuk dananya ini 100% ya. 100% ini semata-mata untuk kaum duafa. Anak yatim dan piatu dan kaum duafa tentunya ya. Komunitas sound system Repaspal Probolinggo ya. Oh ya, untuk lokasinya ini di Patung Asmali Maron teman-teman. Ini masih Jackson tuh. Selamat sore Mbak Yu, masih ya, mungkin ada rezeki. Salam disisikan untuk kaum duafa dan anak yatim piatu. Kami pun sangat-sangat membutuhkan atas data yang tidak ada nominalnya. Kami akan memberikan kepada santunan anak yatim piatu dan kaum duafa. Dan selamat sore dan selamat melintasi jalan Asmali ini yang menuju ke utara Klasemat, yang menuju ke pasar Maron Pekalen ya. Selamat bergabung pada sore hari ini bersama entertainment Tonton Giza yang bekerja bareng bersama audio sukses Tomato. Ada Mas Rizwa, pimpinan Mas Enji Maron Gulon tercinta Bekasi, juga bergabung yang juga memberikan yang terbaik pada sore hari ini. Wangga Mbak E, mohon bantuannya sedikit. Lebih ibu sepuluh, di ibu sepuluh, saya ibu tanah baik. Gimana sekarang Kang Bayu? Atas bantuan panjenengan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini betul-betul barokah dan berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Rabbul Alamin. Mohon bantuannya Mas. Pak Hamid, bantuannya Hamid. Lagi diriku berkata untuk hidup bersabar, tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari tiada guna bagi diriku melupakanmu, menghapuskan bayanganmu. Pergi cari lu.
kira. Seperti itu teman-teman ya, sekian dulu video ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.